Hello everyone, welcome to my channel. Video hari ini saya mau ajar cara tukar aircon cabin filter untuk Pro 2 Asia. Untuk Pro 2 model lain seperti Myvi, Beza lebih kurang juga. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe supaya kamu tidak terlepas menonton video saya yang baru nanti. Aircon cabin filter terletak di dalam laci, di mana bila kita buka laci, di sini ada satu lock. Yang sebelah sini kita perlu tolak ke sebelah kanan, dan juga ada satu lock di sebelah sini dan kita perlu tolak ke sebelah kiri. Apabila kedua-dua lock sudah dibuka di sini dan di sebelah sini sudah dibuka dan laci pun boleh dibuka, kita buka laci turun ke bawah sikit, lepas itu kita tarik. Jadi laci pun sudah terbuka. Dan lepas itu kita akan nampak blower. Dan sini ada satu cover. Dan di dalam sinilah tu aircon cabin filter. Cara buka cover senang saja, nampak lock ni. Dan lock ni kita tolak ke kanan. Dan cover terbuka dengan senang dia. Jadi ini cabin filter lama. Tengok. Sudah hitam. Ini dia filter yang saya akan ganti. Jenama Denso. Dia sesuai untuk Honda City, Honda Jazz, Myvi, Alza, Asia dan juga Suzuki Swift. Ini saya beli di Shopee dalam harga RM10. Tetapi apabila kita beli original filter dari Pro 2, harga dia RM40. Jadi kita ada cara lain untuk jimat kos, kita beli di Shopee jenama Denso dalam RM10. Ada juga saya tengok harga di bawah RM10, bergantung kepada kualiti. Sebelah kiri adalah Denso dan sebelah kanan adalah original Pro 2. Yang kita nampak perbezaan dia dari segi Denso lebih rapat dan Pro 2 dia kurang rapat. Jadi pasang pun senang. Kita tengok dia tulis airflow. Jadi kita tahu airflow tu ke bawah. Sebelah sini kipas, sebelah sini cooling coil, sebelah sini suction. Jadi airflow dia ke bawah. Jadi senang ya. Kita hanya perlu masukkan saja. Dan selepas tu kita tutup saja. Kita pasang balik cover dia. Selepas tu kita pasang balik laci. Diharapkan video ini membawa manfaat. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa tekan like, jangan lupa share, dan juga jangan lupa subscribe channel saya. Berjumpa lagi kita di video yang akan datang. Sekian, terima kasih.